Apa suka kepret-kepret juga ini. Kepret. Setan pelik kepret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rahayu 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 sakung tumanti. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihormatihim. Saudara sekalian, apabila khusus Akhinal Kiram Ustaz Ujang Bustami yang kami hormati, kami muliakan, spesial pada malam hari ini Al-Fakir ingin bersilaturahim, bersilaturahmi, silaturahim dengan gaib yang terkuat yang ada di Museum Dukun Santet, tepatnya di Padepokan Anti Galau miliknya Al-Mukarram Ustadz Ujang Bustami. Jadi beliau punya wisata untuk Dukun Santet, ya, wisata Dukun Santet. Mungkin dari barang-barang di sana itu mungkin ada keris, ada pocong, kuntilanak dan sebagainya, di sana sangat banyak sekali. Dan itu pada malam hari ini dengan kerendahan hati saya minta izin beliau, walaupun sudah lewat media sosial ya, tapi saya juga minta izin beliau, minta ridhonya, relanya untuk silaturahim dengan penunggu gaib yang terkuat yang ada di Museum Dukun Santet milik beliau. Ridho Allah wa ridho Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokatul Nabiullah Khidir alaihissalam. Barokatul Nabi Sulaiman alaihissalam. Barokatul Syabu Terjailani. Barokatul Nabiullah Khidir alaihissalam. Assalamualaikum ya Imam Mahdi. Assalamualaikum ya Imam Mahdi. Assalamualaikum ya Rijal Ghaib. Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib. Assalamualaikum Jawa dan Nusantara. Seluruh hambanya Allah, makhluknya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dan syirat dan muslim syirat. Asyadu an la ilaha illallah, asyadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ridhonya Allah, barakaibun Rasulullah, barakaibun salawat, barakaibun Ustaz Ujang Ustaz. Ya Allah, hadirkan ya Allah al-gaib yang terkuat yang mendengar kami yang silaturahim, kami yang ngobrol baik, yang terkuat penunggu, yang terkuat di Padepokan, yang terkuat di museum depan santer miliknya Ustaz Tomstam ya Allah. Kuasa panjenengan ya Allah dihadirkan Allah. Allah masuk. Daya positif, masuk daya positif,
silaturahim dengan ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah, untuk bersahabatan karena Allah, saling mengenal. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Selaras, dia ternyaman, nyaman sama-sama berkah. Ridho ya Allah, berkah ya Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Perkenalkan, ini saudara saya. Ini. Orang baik. Alhamdulillah, masya Allah, wala wala kuwata illa billah. Dan itu sebagai doa. Allah. Dulu saya suka kepret dulu. Sekarang enggak ya. Kalau kamu masih suka? Harus. Saya tuh punya kepret. Dulu saya gitu. Boleh tahu siapa ini? Boleh kenalan? Biar tahu. Saudara-saudara kita tahu. Joko. Penjaga di museum. Kang Ujang. Lo manggilnya sampean siapa? Kang Ujang atau Ustadz Ujang Bustami? Kang. Iya, kalau beliau dari pesantren itu biasa dilahirkan. Jenengan dari apa ini? Golongan apa? Biar tahu ini. Terkuat. Apa? Raksasa? Alhamdulillah. Tak boleh tahu namanya? Tak boleh. Biar nanti malah, iya nggak apa-apa. Malah senang saya tidak dirahasiakan. Sekali-kali jalan-jalan di sini ya. Ya, sekali-kali jalan-jalan. Di sini tidak ada yang dikapret. Gak ada yang dikapret di sini baik-baik. Kenalan dengan gaib yang di sini. Ya. Oh. Ya kenalan. Kerajaan. Dalam. Nah, sebab bersuar. Ya, saya sebenarnya silaturahmi ya. Biar saling kenal ya, saling kenal ya, sampean juga sekali-kali jalan-jalan di sekitar sini ya. Damai di sini, damai. Damai. Aman, damai ya. Ada apa ini? Saya kepengen kenal saja, kepengen kenal silaturahim. Saya sebenarnya pecinta juga, saya suka dengan Ustaz Ujang Bustami. Ah, kalau cinta sholawatan. Iya. Banyak sholawat. Iya. Insya Allah, saya juga sangat suka. Dirikan sholawat. Banyak sholawat. Iya. Insya Allah. Apa betul sampean itu yang termasuk yang terkuat di sana? Ah. Anak buahmu banyak di sana. Banyak. Setiap benda di sana. Ada. Memang di beliau juga memang dibikin di situ ya, memang museum-museum untuk itu ya. Saya yang dipercaya. Yang dipercaya. Ya untuk wisata itu ya. Beliau memang apa? Juga ada pondoknya ya, ada pesantren juga ada. Beliau orang kaya juga ya. Orang kaya, termawan. Termawan, beliau termawan. Ya basicnya beliau dari pesantren ya. Benar.
Bisakah sampean ceritakan sedikit tentang yang museum di sana, sepengetahuan sampean? Kamu coba sampean cerita. Museum itu hanya simbol benda-benda peraka, alat santet. Itu seperti media-media dukun-dukun itu. Oh, di sana semua. Ya. Ada yang macam-macam bentuknya. Itu semua media. Media. Coba perantara. Perantara. Lengkap di sana ya. Bahkan dari rambut juga ada. Apa? Rambut. Rambut dekat-dekat. Oh, itu ada juga. Ada tempat juga untuk meditasi juga ya, ada tempat untuk sakar, untuk tenangkan diri juga ada. Lengkap ya di sana. Khusus. Tapi aman aja di sana ya. Aman. Ya, suasananya bagi orang yang pencinta hal-hal yang mistis, pencinta dunia gaib, bisa bebas siapa saja. Bisa bebas di sana. Baik yang paham. Ya, beliau juga bebas. Tujuan beliau juga untuk itu mengenalkan juga ya, ya mengenalkan supaya tidak takut, supaya nggak takut sadet-sadet cip belet ya. Kebelet hanya takut sama Allah itu ya aja. Ya tujuannya itu beliau tadi Allah, beliau juga memang dianugerahi oleh Allah kelebihan ya. Beliau apa yang kalian tahu tentang beliau? Sering semati dalam gua. Iya. Saat mau menghadapi musuh-musuh tukung-tukung sadat mohon bertujuk dulu sama Allah. Ya, ketakutnya beliau ya. Kuat ya, syariat aja juga kuat, pendamping di belakang beliau juga kuat ya, diberikan oleh Allah pendamping yang kuat juga ya, ya. Banyak banyak. Cuma beliau tidak mengedepankan pendamping, hanya minta pertolongan kepada Allah. Iya. Tidak mengandalkan. Iya, sudah bisa beliau. Tauketnya sudah mancing. Tauketnya sudah bagus. Walaupun beliau sadar bahwa pendampingnya banyak, tapi tidak dijadikan andalan. Betul, saya percaya. Keris-keris beliau juga banyak, banyak terhitung. Benar-benar. Tongkat, kesayangan, tongkat. Pada tongkat. Silakan datang ke sana. Insya Allah. Ke museum itu. Lihat apa itu? Mainan-mainan dukun itu. Iya, iya, insya Allah. Tapi jauh ya. Di sana, jauh. Ini mungkin saya hanya batinnya aja ke sana. Ini saya ke batinnya aja ke sana. Juga kadang sampai juga menghalau, mungkin ada serangan-serangan juga ikut bantu enggak sampai? Saya hanya menangkan masyarakat saja. Benar, sampai ada hubungannya dengan itu enggak? Batas untuk atas yang hubungannya dengan di museum itu ya. Kadang juga ada yang iseng itu. Dan bangsa jin apa ya. Sana itu apa yang di sana itu jinnya muslim semua enggak atau campur-campur? Campur ya. Banyak yang belum iseng. Banyak yang belum iseng. Soalnya kan ada kadang kan beliau pas habis itu ya, habis apa sebenarnya rampasan itu ya, ya pastinya ya. Banyak sang perontak itu. Membeli pusaka. Daripada disalahgunakan ke orang-orang jahat, dibawa beliau untuk mengamankan ya, gitu ya. Itu banyak sang perontak. Ya, perontak. Kalau di kan itu benda itu kalau di tangan orang jahat jadi jahat, ya, di tangan beliau orang baik jadi baik. Ya, gitu. Ada juga yang wataknya jahat. Iya. Dalam pusaka itu yang mengunik pusaka untuk benda-benda tua. Memang watak kerjaan. Bisa mempengaruhi yang memegang. Iya, energinya itu pokoknya ya.
dan mengaruhi yang megang itu energinya. Timbul sombongnya. Nah, sombongnya. Kalau boleh tahu, kadang sempat benturan energi enggak di sana itu? Terjadi benturan energi enggak? Sering enggak? Nah, sering. Itu dukun-dukun itu. Ilmu-ilmu itu yang enggak benar itu. Suka kirim-kirim itu. Banyak. Dari bendanya sendiri juga ada kadang benturan. Dari kotam-kotam yang ada di benda itu kadang benturan enggak? Ya, saya sudah bilang tadi banyak yang berontak. Iya. Itu. Maksudnya itu maksud sampean ya. Itu benturan itu ya maksud sampean berontak, kalau saya benturan energi ya. Yang terkuat itu bentuk raksasa ya. Tapi ada juga yang apa sebagian ya mungkin dari yang kodamnya dari yang Islam itu banyak yang belum Islam ya, yang masih jahat-jahat banyak juga ya. Kodam pusaka-pusaka itu banyak, hampir semua tidak mengenal agama. Iya. Hanya mengenal kesaktian dengan tumpal-tumpal. Iya. Setelah dibawa, gak dihiraukan lagi, banyak yang berontak. Diajukan sama Kang Ujang. Kang Ujang Bustami itu termasuk kuat memang ya, diberikan kekuatan oleh Allah. Tauhidnya mantap. Gimana? Tauhidnya mantap. Juga ada Sadat Bidadullah Sunan Gunung Jati juga termasuk ya Allah bikin beliau juga ya. Sunan Gunung Jati ada keturunan beliau dari garis itu ya, masih ada. Keturunan kasihnya waliullah juga ada kan. Saya enggak berani. Iya, enggak berani ya. Iya. Alhamdulillah. Ya saya kurang sopan, mohon maaf ya. Ya saya silaturahmi. Di sini damai, di sini damai. Damai ya, insyaallah damai kan sama-sama dunia gaib. Kalau ada yang aku tepet saja. Setiap bulan. Iya. Tadi saya pun ketawa, saya lihat saya tadi. Kalau ketawa tadi saya ada apa? Saya pernah lakukan hal gitu dulu ya. Ya. Masih ada. Iya, saya masih dulu pernah saya. Sudah dilupakan. Iya, sudah dilupakan. Sekarang sudah enggak gitu lagi. Bahkan ini. Ganas ini. Apa? Ganas ini. Apa lebih ganas apa? Dulu. Iya, tentunya iya. Betul. Ya, insyaallah. Ya. Insyaallah. Bukan pepet lagi banyak. Iya, astagfirullahaladzim. Kan saya bertobat lah. Saya kadang-kadang dulu memang kadang yang jahat itu kadang ya tahu lah memang proses ya. Sekarang katanya jahat ganggu ya. Tapi kian tempat di mana gitu aja, yang penting nggak lagi dibakar gitu aja, nggak saya sakiti sekarang dulu ya. Paling pernah benar-benar ya, beda jalur iya itu saya ya maklumi itu beda makanya setiap itu juga memang beda itu saya maklumi, penting saling melengkapi ya, saling persaudaraan. Semuanya berjalan karena Allah, dakwah niatnya karena Allah ya, terserah kemampuannya di mana. Iya, untuk dakwah, untuk syiar, untuk dakwah, dan semuanya juga dari aswaja ya, dia juga aswaja, kita juga aswaja. Dan mungkin itu pada sampaikan untuk pesan kepada pecinta Kang apa pecinta Ustaz Ujang Bustami ya. Kan. Silakan berkunjung ke museum. Biar saya temani. Saya yang melindungi. Aman, insya Allah aman. Aman. Ya, silakan datang. Jadi tuh main boneka pocong pelolong apa itu setan belak setan kepri. Jangan takut. Takut hanya pada Allah. Pada Allah. Jadikan sholat, berbanyak sholawat.
Iya, itu pesannya ya. Jadi main sana enggak usah takut, ya enggak usah takut dengan ada itu kan gaib, ada yang maha gaib. Dengan untuk di hati yang ambil itu biar enggak terlalu menakutkan itu biar, ya, untuk edukasi, ya, untuk pendidikan lah. Saya ini boleh minta ini. Apa? Minta. Itu. Minta apa? Selawat Kanjeng. Boleh. Ya, saya mau dengar. Iya, sudah. Ya, kita tutupnya ya. Sebelum sampai ke sana, saya terbaca itu ya. Tadi akan ke siapa ini? Untuk sambung, untuk siapa ini? Untuk Kang Ujang. Ya, untuk Kang Ujang ya, mudah-mudahan Kang Ujang dianugerahi Allah sehat lahir batin, ya, sudah dikuatkan oleh Allah, tetap dakwah di jalan Allah, ya, dalam lindungannya Allah panjang umur, umur yang barokah, ya, dikuatkan oleh Allah, dikuatkan dijauhkan dari fitnah. Saya juga ya. Iya, juga sampai juga dikuatkan oleh Allah. Amin. Ya, kita bareng-bareng. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bihormatihim. Salawat. Semua di alam manapun diliputi Nur Muhammad, diliputi salawat. Semuanya dibahagiakan oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Dimensi alam manapun dirahmati Allah, dibahagiakan Allah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Alhamdulillah. Nyaman ya? Nyaman. Sehat. Sehat tanpa kuat, tanpa sehat. Terima kasih. Sama. Ya. Sama-sama. Ini juga tambahi yang sesuatu untuk kamu juga ya. Hadiah makanan apapun hadiah untuk yang disukai dia. Allah. Sukai untuk dia, sukai. Sebagai tamu berikan yang senang dia kepada Allah. Terima kasih. Terima kasih. Dia sebagai tamu. Boleh saya makan di sini? Ya, monggo. Minumnya juga makannya senang. Tadi bawa nanti ini tak bawa oleh-oleh kamu di sana. Sama cukup sama teman-temannya semua dikasih semua. Terima kasih. Bawa ke sana juga ya. Assalamualaikum. Ya Allah kuasa punya dari Rasulullah. Dari jalur yang miftahun lain. Makanan di sana. Hamba-hamba Allah yang di sana, semua hamba Allah di sana biar senang, karena dan nanti kamu bawa sesuatu dari sana. Alhamdulillah, saya salam takzim saya kepada beliau, sama hormat saya kepada beliau, ya.
Insya Allah. Ya Al-Fakir yang biasa ini ya, kirim salam ta'zim kepada Ustaz Ucang Bustami ya. Saya berterima kasih sama-sama untuk semuanya. Ya sama-sama, sama-sama kita saling-saling terima kasih. Ya salam seduluran persahabatan. Jangan Allah berkunjung ya. Pada waktu. Mudah-mudahan dikendaki Allah. Ya terima kasih ya. Sama-sama. Ya sekarang sampean gen bisa tugas kembali tambah di sana tambah kuat di sana tambahnya. Pamit. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ucang Bustami, salam ta'zim kami kepada beliau dan juga yang ngefan atau pecinta beliau, semoga mendapatkan barokah sholawat dan mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia mulia bahagia sampai di akhirat. Terus amalkan sholawat dan terus sholat, jangan sampai ditinggalkan, baik sholat segi syariat atau sholat yang sekian sudah nyampe ke hakikat sesuai kapasitas masing-masing. Yang penting dijalani semua karena Allah, semua mengharap ridhonya Allah, lillah billah dan minallah, dan tujuannya ilah ya anta maksudi wa ridhaka matlubi adini mahabbataka wa marifataka. Untuk dijaga niatnya dan sekalian, mohon maaf apabila kurang sopan atau ada hal apapun yang kurang berkenan di hati saudaraku sekalian. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya bagi saudaraku sekalian, tambah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta bersolawat. Akhirul kalam, idina silam sinakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.